Dari Jawa Tengah kita ke Maluku, pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon Maluku berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah mahasiswa berupaya untuk membakar ban mobil bekas di halaman gedung rektorat namun dihalangi petugas satpam. Aksi unjuk rasa memprotes kebijakan kampus Universitas Pattimura Ambon soal perekrutan calon mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Perminyakan pecah saat mahasiswa memaksa membakar ban mobil bekas di halaman gedung rektorat. Petugas satpam berusaha menghalau mahasiswa untuk tidak menyalakan api dengan membakar ban mobil di tengah jalan berbuntut keributan. Kericuhan ini terkait dengan kebijakan terhadap seorang mahasiswa Vivilicia Oleria Tutupoli yang dipindahkan ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, padahal Vivilicia dinyatakan lulus di Fakultas Teknik Jurusan Perminyakan oleh Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi yang dibentuk Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Itu mestinya background-nya IPA. Di SMK Kesehatan. Kemudian dicek sebetulnya tidak boleh. Bagaimana SMK Kesehatan dia masuk di perminyakan? Kan tidak linear itu, dasarnya tidak kuat. Kalau dia kuliah persahabatan tidak lulus, sampai selesai kan dia yang didulikan. Sebelumnya, Vivilicia telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran bersama ratusan mahasiswa. 15 orang terpilih termasuk Vivilicia Oleria Tutupoli sesuai permintaan jurusan untuk kuliah di Universitas Bandung dengan beasiswa daerah. Sayangnya, berkas Vivilicia dikembalikan lantaran bukan jurusan IPA sehingga dipindahkan ke jurusan lain. Dari Ambon Maluku, Said Sota, Kontributor Nusantara TV melaporkan.